ANBK tahap kedua dilaksanakan pada Selasa 16 November 2021. Secara teknis, pelaksanaan ANBK tahap kedua sama seperti pada tahap pertama. Di tahap kendala ini, beberapa sekolah mengalami kendala pemadaman listrik. Salah satunya adalah SLB Negeri Jember. Pelaksanaan ANBK di SLB Negeri Jember sempat terkendala karena aliran listrik yang mati. Proses pemadaman terjadi dua kali. Pemadaman pertama yaitu terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah untuk yang tahap 2, untuk proses dari teknisnya sendiri, untuk lembaga SLB Negeri Jember, saya kira sudah lumayan, sudah persiapannya sudah mantap. Terus pelaksanakan alhamdulillah juga dikasih lancar ya, terkait jaringannya pun juga sudah mulai bagus. Karena metode kita itu pakai mode semi online. Selang 1 jam kemudian, pemadaman pun terjadi kembali. Imbasnya, proses pengerjaan siswa sempat terhenti. Beruntung, SLB Negeri Jember menggunakan metode pelaksanaan semi daring, sehingga soal yang sudah dikerjakan tidak otomatis hilang dan mengerjakan dari awal.